Halo, assalamualaikum Narimania. Nah, ini buat teman-teman yang baru belajar ternak, saya mau kasih sedikit tips buat teman-teman yang mungkin sering ngalami kesulitan waktu ngawinin si kenari ya. Jadi intinya itu kenari si jantan ketika dicampur sama betina, dia malah cuma lari-lari di bawah atau mungkin dia takut sama si betina. Padahal ketika di luar, ketika masih dipisah, dia tuh sangat gacor sekali ya. Dalam artian dia tuh enak, maksudnya dia kayak udah gacor banget. Tapi ketika dicampur sama betina, dia cuma lari-lari, dia nggak berani gacorin kayak gitu. Nah, ada sedikit tips yang mungkin bisa teman-teman praktekin di rumah ya. Jadi intinya ada satu cara yang biasanya saya pakai ketika kita sudah nyampur si ini misalnya ini ada si betina, kita masukin jantan di sini, tapi dia nggak mau gacorin si betina, malah dia takut turun-turun di bawah kayak gitu. Saya ada satu cara yang biasanya saya pakai untuk ngakalin agar si jantan itu mau ngawin si betina dan nggak takut sama si betina. Oke, seperti apa caranya? Ini dia, kita mau turunin dulu untuk betinanya. Saya mau kasih contoh buat teman-teman semuanya. Nah, ini betinanya saya ambil dulu, kita mau ngawinnya di luar aja biar enak. Nah, kita taruh di bawah dulu, terus kita mau ambil pejantannya dulu. Nah, ini pejantannya teman-teman, kita jadiin satu dulu di sini. Nah, biasanya kalau masih dipisah kayak gini tuh kadang jantan wah kayak berani gacorin, tapi begitu disatuin nanti dia enggak berani. Nah, kita mau coba dulu ya di sini ya. Benar. Kita buka pintunya pakai penjepit kayak gini. Biar enak ya waktu buka. Nah, biasanya tuh kalau jantan kita masukin ke kandang betina, dia kadang jantannya nggak mau, takut tuh dia nggak mau ngawin. Nah, satu cara lagi yang saya pakai itu betinanya yang saya masukin ke kandang yang jantan. Seperti ini. Bentar. Nah, ini berhubung ini sudah sering saya latih, jadi enak ya. Kenapa kok jantan betina yang kita pindah ke jantan itu satu cara lagi ya teman-teman? Karena ketika si jantan itu masuk ke kandang betina, untuk pejantan-pejantan muda terkadang mereka tuh takut teman-teman, karena mungkin beda kandang ya, jadi mereka merasa ketakutan sama si betina, dia merasa nggak pede. Nah, makanya ini tutup dulu. Nah, kita balik, jadi betinanya yang masuk ke kandang betina, betinanya maksud saya yang masuk ke kandang jantan, sehingga si jantannya itu berani atau dia pede karena merasa ini areanya, ini tempat tinggalnya, kandangnya lah, jadi dia nanti berani gacorin si betina buat kawin. Nah, kita coba dulu ya, kita naikin ke atas. Nah, ini kita sudah taruh di atas ya, kita tinggal tunggu aja. Nah, buat teman-teman kalau waktu ngawin gini dicampur kok nggak segera gacorin, karena ini jantannya lihat tuh masih takut-takut kan, padahal tadi ketika di kandangnya masih agak deketan aja dia udah kayak gacorin berani gitu, tapi begitu dijadiin satu dia malah cuma ini turun di bawah ini. Nah, ini teman-teman bisa pancing pakai suara kenari jantan lain ya, atau bawa satu kenari gacor taruh di dekatnya saya kayak gini, nanti begitu jantannya bunyi dia pasti yang ini ikut bunyi, jadi dipancing lah, dipancing emosinya. Nah, atau bisa juga kalau tidak ada jantan lain bisa pakai MP3 teman-teman. Kita tunggu dulu beberapa saat, nanti dia pasti berani ngawin. Nah, misal sampai beberapa lama mereka nggak mau kawin juga, si jantannya masih kayak letoy kayak gitu ya, nyebelin kayak gitu, bisa dipancing pakai MP3 teman-teman. Jadi pakai HP terus setelin tuh suara kenari gacor, biasanya itu bisa memancing si jantan nanti mau ngawin. Nah, itu kan dia berani tuh. Langsung kawin.
lagi saya mau kasih sedikit tips buat teman-teman yang belajar ternak ya, terutama yang sering kesulitan waktu ngawinin burung. Jadi di sini tuh sebenarnya ada dua karakter betina ya, yang dimana yang pertama tuh dia maunya dikawinkan di lokasi ternak. Jadi di kandang-kandang seperti ini ya, di lokasi kayak gini tuh si betina ketika di jantannya dimasukin jadi satu, dia mau kawin. Tetapi ada juga betina yang dia tuh nggak mau teman-teman. Jadi dia tuh nggak mau kalau kawinnya tuh di lokasi, jadi harus di luar kayak gini tadi ya. Nah kayak yang ini tadi. Oke, intinya saya ulangi lagi teman-teman, buat teman-teman saya kasih tips buat cara ngawinin jantan yang waktu dikawinin dimasukin ke kandang betina dia nggak mau ngawin. Caranya si betinanya yang dimasukin ke kandang jantan. Tips pertama. Tips kedua, ada dua karakter betina, yang mana yang satu dia tuh maunya kawin di kandang ternak kayak gini, lokasi maksudnya di rak kayak gini ya, di lokasi dalam ruangan kayak gini. Begitu jantan dimasukin dia baru mau kawin, ketika dia dikeluarin dia nggak mau kawin, kayak gitu ada. Dan juga ada karakter betina, karakter yang kedua, yaitu ketika jantan dimasukin ke dalam kandang betina di lokasi ternak kayak gini, dia tuh nggak mau kawin, dia maunya kawin di luar rumah kayak gitu. Jadi ya terpaksa, bukan terpaksa sih, jadi solusinya bawa kandangnya keluar, dikawinnya di luar rumah. Jadi itu ya teman-teman. Nah ini tips dari saya buat yang teman-teman yang belajar ternak, semoga bisa bermanfaat ya. Nah sekeras apapun kita berusaha, memang nanti pada akhirnya Tuhanlah yang mengatur rezeki kita. Jadi intinya tinggal kita mikir hoki, yang penting kita berusaha buat ngawinin. Jadi buat teman-teman yang kesulitan waktu belajar ternak buat ngawinin, ini dia tipsnya ya dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau bermanfaat di like dan jangan lupa di share, boleh di share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga tahu tips buat ngawinin ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi salam ternak mania, salam sukses selalu ya. Semoga lancar ternaknya.